Buku Trimurti Gontor diapresiasi Wali Kota Depok. Wali Kota Depok Muhammad Idris yang kemarin menjadi pembahas dalam kegiatan talk show nasional studi budaya di pesantren dan bedah buku Trimurti Gontor. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Muhammad Idris yang juga merupakan alumni Gontor ini memberikan apresiasi terhadap buku yang membahas tentang penelusuran jejak, sintesa, dan genealogi berdirinya pondok modern Gontor tersebut. Menurutnya, dari buku ini para pembaca diharapkan dapat memaknai perjuangan tiga pendiri Gontor ini, yaitu Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Zarkashi. Saya belum pernah nonton sampai sekarang wayang golek atau wayang orang dengan berbahasa Inggris. Hanya di Gontor pada periode saya, ya, atau pada periode antum saya nggak tahu. Waktu saya itu ada wayang pakai menggunakan bahasa Inggris. Ya. Ini barangkali beberapa catatan, cerita-cerita kenangan barangkali dari saya tentang buku Trimurti ini. Yang pasti bahwa saya ingin dan kita semua juga ingin buku-buku sejarah seperti ini, kisah-kisah kepahlawan dalam buku-buku seperti ini dengan bahasa yang sangat sederhana. Ini biasanya orang suka dalam mempelajari sejarah ini lebih tertarik, ya, orang lebih tertarik dengan capaian-capaian orang sukses, ya, tapi kurang tertarik, ya, bagaimana dengan air mata yang mereka keluarkan untuk mencapai sukses.